Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish serta hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghofur, Kadip Pemberitaan Digital Lampung Post. Sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Tindak tegas pengabai protokol kesehatan. Penyebaran COVID-19 makin tidak terkendali. Data per 6 Juli 2021, konfirmasi positif COVID-19 di Lampung mencapai 23.036 kasus. Sebanyak 19.540 pasien diantaranya sembuh dan 1.259 orang meninggal dunia. Melonjaknya kasus tersebut menggiring 3 daerah masuk zona merah, yakni Bandar Lampung, Pringsewu, dan Lampung Utara. Secara khusus, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masuk level 4 bersama 41 kabupaten kota lain. Level 4 merupakan urutan terkritis kondisi corona, baik dari segi keterpaparan virus maupun kondisi infrastruktur kesehatan yang ada. Oleh karena itu, daerah yang tergelincir ke level 4 otomatis wajib menerapkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat seperti yang berlaku di Jawa Bali. Kondisi itu sudah membuktikan penyebaran COVID-19 makin cepat dan masif. Pengetatan aktivitas dalam bingkai PPKM darurat diberlakukan pada rentang 3 sampai 20 Juli 2021. Targetnya adalah penurunan tambahan kasus konfirmasi positif corona harian kurang dari 10.000. Kegilaan corona juga membuat rumah sakit dan para tenaga kesehatan pontang-panting. Pengelola rumah sakit di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu dengan gamblang mengaku kewalahan menampung pasien. Terakhir, Rumah Sakit Demang Sepulau Raya di Lampung Tengah menghentikan pelayanan bagi pasien umum dan hanya merawat pasien COVID-19. Drama perebutan tabung oksigen yang tadinya hanya di daerah lain kini benar-benar terjadi di Bandar Lampung. Buntutnya, satu tenaga kesehatan menjadi korban kekerasan. Di Pesawaran, pihak manajemen rumah sakit menempuh langkah terobosan dengan memesan oksigen dari Palembang. Kondisi ini benar-benar menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu di bumi Ruwajurai. Ditambah lagi, ada kemungkinan virus varian baru masuk Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Raihana, sudah mewanti-wanti masyarakat untuk waspada terhadap varian Delta yang banyak menyerang anak-anak. Itu sebabnya seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama mematuhi PPKM Mikro yang diperketat. Pemerintah telah merumuskan rambu-rambu PPKM secara detail dengan harapan aktivitas masyarakat lebih teratur senada dengan protokol kesehatan yang telah digariskan. Namun, faktanya rumusan tersebut hanya menjadi macan kertas. Berbagai operasi justisi di berbagai penjuru Lampung nyatanya masih banyak ditemukan pelanggar protokol kesehatan. Pelanggar itu mulai dari individu sampai pengelola tempat hiburan. Bahkan di Pringsewu ada tempat karaoke yang nekat beroperasi sampai tengah malam. Menyandang predikat zona merah ternyata belum sanggup membuat pengelola tempat hiburan untuk tunduk pada aturan pemerintah. Ketegasan Pemda sangat diperlukan untuk menindak pengelola bandel yang memperburuk kondisi. Mereka yang bandel harus dijerat hukuman serius. Tidak cukup hanya imbauan dan penyegelan. Kurungan badan dan denda bertarif mahal harus benar-benar dijatuhkan bagi oknum nakal. Bukan lagi masanya untuk melancarkan pendekatan persuasif dan sosialisasi non-permisif. Pandemi yang sudah berlangsung selama 17 bulan semestinya sudah cukup untuk menyadarkan semua pihak. Sudah cukup acara sosialisasi, sudah cukup pula tindakan persuasif dan korporatif dari tim Satgas COVID-19. Kini saatnya bertindak tegas terhadap para pelanggar ketentuan masa pandemi. Sanksi dengan efek kejut mesti dijatuhkan agar orang-orang bandel berpikir ratusan kali untuk menunjukkan kebebalannya melalui pengabaian protokol kesehatan. Tidak boleh ada kata kompromi untuk menyelamatkan nyawa dan kelangsungan hidup manusia.
Oke, Bang Ago. Tajuk kali ini tentang tindak tegas pengabai protokol kesehatan. Itu seperti apa Lampung Puas menyoroti hal ini? Iya, kita melihat kondisi pandemi COVID-19 ini sudah masuk kategori sangat genting, gitu loh, kondisi gawat darurat. Karena terjadi lonjakan kasus di sebulan terakhir ini ya, sehingga memaksa pemerintah itu melakukan PPKM darurat Jawa Bali, juga untuk zona merah di luar Jawa Bali, dan pengetatan PPKM mikro bagi daerah-daerah yang di luar zona merah Jawa dan Bali. Okay. Nah, kita berharap ya, bukan sekedar kebijakan ini bukan sekedar macan di atas kertas gitu, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan. Karena kondisinya memang sudah sangat-sangat genting. Oke. Nah, sedangkan di Provinsi Lampung sendiri ada 3 daerah yang masuk ke zona merah. Di antaranya ada Bandar Lampung, Pringsewu, dan juga ada Lampung Utara. Ya, Bang Ago. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya fenomena apa sih, Bang Ago? Ini saat ini kan kita masuk ke di tahun 2021. Ini kan gelombang kedua untuk paparan COVID-19. Itu sebenarnya fenomena seperti apa yang terjadi saat ini? Iya. Fenomena pertama tentu saja terjadi ketika awal tahun ya, itu ditengarai karena efek dari libur panjang cuti bersama di Natal dan Tahun Baru. Kemudian gelombang kedua ini ya terjadi setelah ya periode libur mudik Lebaran, walaupun sebenarnya tidak ada momen mudik, tapi tetap saja ada mobilitas masa yang terjadi demikian besar gitu di seluruh Indonesia, sehingga memunculkan gelombang baru COVID-19. Datanya memang seluruh dunia terjadi peningkatan ya. Sudah hampir 183 juta orang di dunia itu terinfeksi. Di Indonesia sendiri itu sudah 2 juta lebih, di Provinsi Lampung sendiri sudah 23 ribu lebih. Bahkan beberapa hari terakhir itu lonjakan kasus di Lampung itu udah di atas 200, bahkan sampai 300. Kita pernah menyentuh angka seperti itu. Dan dampak yang paling kelihatan adalah status zona COVID-19 di Provinsi Lampung. Yang itu bertambah ya. Sekarang ada 3 daerah, Bandar Lampung, kemudian Lampung Utara, dan juga Pringsewu itu masuk zona merah. Cuma satu zona kuning di Provinsi Lampung, yaitu Tulang Bawang Barat. Tapi kita tidak hanya melihat soal status zonasi. Kepanikan, kegilaan tentang COVID-19 di Lampung ini sudah terjadi di mana-mana. Di Tulang Bawang Barat yang zona kuning saja itu rumah sakit penuh. Di Tulang Bawang rumah sakit penuh. Di Lampung Tengah rumah sakit penuh. Di Lampung Utara sebelum naik status jadi zona merah itu rumah sakit penuh. Nah ini itu yang saya katakan tadi, Lampung Pos menganggap ini udah situasi gawat darurat. Oke, Kak Go, nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.